Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, this time I will discuss about a paraphrasing, starting with what a paraphrasing is. For example, how to make good and correct paraphrasing. We will go over all of that and explain it to all of you. Okay, kali ini saya akan membahas tentang paraphrasing. Mulai dari apa itu paraphrasing? Mungkin teman-teman di sini masih kebingungan ya. Apa itu pengertian dari paraphrasing? Nah, contohnya bagaimana? Dan contoh paraphrasing itu seperti apa gitu? Dan membuat paraphrasing yang baik dan benar itu bagaimana? Nah, di sini saya akan membahas itu semua. Okay guys, let's go straight to the material. What is a paraphrase? A paraphrase is a restatement or rewording of a paragraph or text in order to borrow clarify or expand on information without plagiarizing. Paraphrasing is an important tool to use when writing research paper, essays, and pitch of journalist. Jadi apa itu paraphrase? Paraphrase adalah pernyataan ulang atau penulisan ulang paragraf atau teks untuk meminjam, mengklarifikasi, atau memperluas informasi tanpa menjiplak. Paraphrase adalah alat penting untuk digunakan saat menulis makalah, penelitian, esai, dan karya jurnalistik. Nah, ketika kita mendapatkan sumber materi dari Google, nah kita itu harus membuat paraphrase, memparaphrasing menggunakan bahasa kita sendiri. Jangan sampai copy paste 100% dari Google. Jangan sampai copy paste 100% dari Google. Nah, ketika kita buat makalah atau esai, kita itu harus menggunakan bahasa kita sendiri. Dari kata-kata yang dapat dari Google, nah kita racik kembali menggunakan kata kita sendiri. Jadi seperti itu paraphrase. The second example of paraphrasing. For example of paraphrasing, consider this possible rewording of the same statement. Jadi yang kedua ini adalah contoh paraphrase untuk mempertimbangkan kemungkinan penyusunan ulang kata-kata berikut dari pernyataan yang sama. Nah, berikut ini di bawah ada kalimatnya, contoh kalimatnya. She angered me with her inappropriate comments, remarks, bad reading, and disrespectfulness at the formal dinner table. Dia tuh membuat marah dengan komentarnya yang tidak pantas, penyebar rumor, dan ketidaksopanan di meja makan formal. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, dari kalimat tadi kita buat paraphrasing. Nah, ini dia contohnya. She made me angry when she was rude at dinner. Jadi dia tuh membuatku marah ketika dia bersikap kasar saat makan malam. This paraphrase is an example of rewarding with shortness and simplifies while maintaining and same meaning. Jadi contoh paraphrase ini yang di atas ini adalah contoh dari rewarding yang memperpendek dan menyederhanakan dengan tetap mempertahankan arti yang sama gitu. Jadi walaupun kalimat yang sebelumnya itu panjang, tetapi kita memparaphrasing menggunakan bahasa kita sendiri, jadi hasilnya lebih pendek daripada sebelumnya, tetapi maknanya sama saja gitu. Jadi seperti itu. Okay, next type of paraphrasing. A. Type of parts of speech. Parts of speech ranging from verb and noun to adjective and are verb are replaced with new parts of speech in this type of paraphrasing. Jadi yang bagian A ini perubahan bagian bicara.
part of speech, mulai dari kata kerja dan kata benda hingga kata sifat dan kata keterangan, diganti dengan bagian suara yang baru dalam jenis paraphrasing ini. Berikut ini adalah contohnya. Original sentence: the boy quickly and across the finish line, seizing yet another victory. Jadi kalimat aslinya itu yang seperti ini. Anak laki-laki itu dengan cepat berlari melintasi garis finish, merebut kemenangan lagi. Perpres. Nah, yang perpresnya nih, the quickly boy seizing yet another victory when he ran across the finish line. Nah, yang perpresnya, bocah cepat itu meraih kemenangan lagi ketika dia berlari melintasi garis finish. In this example, many parts of speech are changed. The adverb quickly become the adjective quick, and the verb parts with the gerund seizing become the verb seizing. Okay, B. Change of structure. This type of paraphrasing involves changing the sentence structure. Sometimes creating a passive voice from an active voice and vice versa. The change in structure can be used to reflect the writer's interpretation of the original quote. Nah, jadi yang B itu adalah perubahan struktur. Jadi jenis paraphrase ini melibatkan perubahan struktur kalimat, terkadang menciptakan suara pasif dari suara aktif dan sebaliknya. Perubahan struktur dapat digunakan untuk mencerminkan interpretasi penulisan terhadap kutipan aslinya. Berikut adalah contoh perubahan struktur. Original sentence: puppy were adopted by a neighbor's kind sold at the puppy drive. Paraphrase: many kinds of adopted puppy during the puppy drive. In this example, the object of the sentence kind of soul become the subject with an active voice adopted rather than a passive voice were adopted. Nah, jadi dalam contoh ini, objek kalimat kind of soul menjadi subjek dengan suara aktif adopsi daripada suara pasif diadopsi. Jadi seperti itu. Okay, next, reduction of clause. Reduction of clause paraphrase reduces the number of clause in a sentence, which can be interpretive of or confusing by incorporating the parts into the sentence. Jadi yang isi ini adalah pengurangan klausa. Pengurangan klausa, paraphrase mengurangi jumlah klausa dalam sebuah kalimat yang dapat mengganggu atau membingungkan dengan memasukkan frasa ke dalam kalimat. Berikut adalah contoh pengurangan frasa klausa. Original sentence: While I understand where you are coming from and truly respect your opinion, I wish you will express yourself more clearly like Clark does. Nah, jadi meskipun saya mengerti dalam mana Anda berasal dan benar-benar menghargai pendapat Anda, saya berharap Anda mengekspresikan diri dengan lebih jelas, seperti yang dilakukan Clara. Paraphrase: I understand where you are coming from and respect your opinion, but I wish you would be more like Clara and express yourself more clearly. Nah, jadi paraphrase seperti ini. Saya mengerti dari mana Anda berasal dan menghargai pendapat Anda. Tetapi, saya berharap Anda akan lebih seperti Clara dan mengekspresikan diri dengan lebih jelas. Jadi, seperti itu. Okay, next D.
Synonym replacement. Synonym replacement. Paraphrasing is one of the simple form of paraphrasing, replacing words with similar words or synonym. Here is an example. Original sentence. The older citizens were honored with a parade of toast once in the military. Kalimat aslinya, warga yang lebih tua dihormati dengan parade untuk mereka yang pernah berada di militer. Purpose. Senior citizens were honored with a march of veterans. Para perasaannya seperti ini. Warga senior dihormati dengan pawai untuk veteran. In this example, many synonym are used. Older citizens are senior citizens. A parade become a march and those also in the military reference to veterans. Dalam contoh ini, banyak sinonim yang digunakan. Warga yang lebih tua adalah warga senior, parade menjadi pawai, dan yang pernah di militer mengacu pada veteran. Jadi seperti itu.